Welcome back to Ardemawa Channel guys. Jadi pada kali ini gue akan ngasih tahu kalian cara membuat garis tepi seperti di film-film ya. Nah, seperti biasa langsung aja kita buka KineMaster Pro-nya. Oke, ini KineMaster Pro-nya. Gue pakai yang versi mod-nya Wongjoo ya, karena menurut gue keren. Dia bisa video layer atau media layer tanpa harus root HP. Oke, kita langsung aja project kosong. Kita langsung import media. Kita pilih video yang ingin diberi garis tepinya seperti di film. Oke, checklist. Oke, ini udah gue import ya videonya ke timeline. Oke, kita langsung ke layer media dan pilih background. Oke, kita pilih background yang hitam ini. Kita scale menjadi besar gini, lalu kita tarik. Oke, kita tarik ke atas, kita sesuaikan. Oke, segini cukup. Lalu kita tarik juga solid colornya sampai akhir timeline. Oke, kalau sudah tinggal di copy aja untuk garis bawahnya. Kita tarik, sesuaikan dengan yang atas. Oke, dan inilah hasil. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke? See you.